Dalam sebuah artikel di platform online yang berjudul, "Ini kali pertamaku melihat seseorang memakan kue seperti itu," netizen ramai membahas Yeojin Luna yang disebut sengaja menjatuhkan kue ulang tahunnya. Video tersebut sudah ada dari November 2023, namun baru ramai dibahas akhir-akhir ini. Yeojin tampak sedang merayakan ulang tahunnya dan berniat menunjukkan kue ulang tahunnya yang berbentuk beruang. Namun, ia memiringkan kue terlalu berlebihan dan menggoyangkannya secara tidak wajar, sehingga kue tersebut jatuh. Di akhir video, ia menampakkan bahwa ia mengambil lagi kue tersebut dan memakannya. Sejak dahulu, sudah banyak asumsi yang menanyakan apakah idol K-pop sengaja menjatuhkan kue ulang tahun karena tidak bisa memakannya untuk menjaga berat badan. Tetapi, aksi Yeojin Luna kali ini disebut berlebihan oleh netizen Korea. Berikut beberapa komentar netizen. Mengapa dia bertingkah seperti itu? Apakah dia tidak berpikir sedetik pun bahwa kue itu akan jatuh? Dari awal dia menggoyangkan kue, dia tahu itu akan jatuh. Aku tidak yakin siapa dia, tetapi dia terlihat cukup tidak waras. Apakah konsepnya membuat segala sesuatu terlihat jelas, tetapi dia masih bisa makan kue itu karena jatuhnya yang terlihat cantik? Berikut cuplikan videonya. Thank you.